Oke, di sini kita ready stock Toyota Calya G-Matic tahun 2016. Ini warna putih. Platnya plat Jakarta ya. Untuk kondisi mobil full original. Ban-bannya juga masih tebal. Untuk harganya ini 120 juta. Kredit DP 20 juta juga bisa ya. Untuk mobilnya full original. Coba kita lihat untuk detail depannya dulu ya. Nah, dari headlampnya di sini masih halogen, seinnya posisi di atas sini ya. Mikanya juga masih bening. Di bawah sudah ada fog lamp masih halogen. Ini grill depannya dia warna chrome ya. Ada logo burung juga di sini. Di bawah sini ada list warna chrome. Iya, bagian depannya. Harganya 120 juta. Untuk bannya dia Cempero Eco, ban juga masih tebal, velg dia 2-ton. Rem depan sudah cakram. Di fender ada emblem dual PVDI. Untuk spion dia warna body, ada seinnya juga di kiri kanan ya. Wiper lengkap 2 buah. Untuk handle-nya dia model tarik warna body. Kita lihat untuk interiornya dulu ya. Untuk door trimnya di sini full hard plastik, bahannya hitam dan di sini ada aksen silvernya ya. Untuk handle-nya dia warna chrome. Power window auto nya CC driver. Di bawah ada speaker, cup holder dan door pocket. Ini untuk interiornya tipe G. Tipe G Matic. Ini kuncinya nyatu sama remote ya. Ini joknya dia fabric warna coklat. Di sini juga sudah ada armrest. Untuk pengaturan spion dia sudah elektrik tapi belum retract ya. Di bawah ada laci penyemanaan terbuka, pembuka kap mesin, transmisi Matic 2 pedal ya. Ini untuk interiornya, di sini transmisinya dia Matic. Coba kita lihat untuk speedometernya dulu ya. Untuk kilometernya ini baru 72.000, masih rendah ya untuk tahun 2016. Nah, di sini ada hazard, 2 buah kisi AC, head unitnya dia double din, ada card holder, pengaturan AC, speed fan dan suhu ya, ada open close air. Di bawah di sini ada power outlet dan laci penyemelan terbuka. Untuk handbrake-nya dia di sini model tarik. Nah, joknya di sini semi nyambung ya. Di sini juga terdapat bahan sofa ya, tapi tipis. Ini joknya ada kotor dikit. Joknya dia fabric. Seat belt-nya fix, hand grip fix, sun visor lengkap dengan kacanya ya. Di atas sini ada lampu baca masih halogen. Sini juga lengkap sama cerminnya. Sudah double airbag. Setirnya polos ya, belum ada audio steering switch. Di sini airbag. Untuk lacinya dia belum soft opening. Ini ya. Ini door trimnya. Harganya hanya 120 juta saja. Sudah dapat mobil MPV 7 seat. 7 seat ya. Kita ke baris kedua. Untuk door trimnya dia sama kayak di depan, bahannya pura plastik. Ada sim servernya di sini, power window, ada 1 buah cup holder, di bawah ada speaker ya. Handle-nya dia warna chrome, untuk interiornya dia seperti ini. Di sini baris kedua lengkap dengan 3 buah headrest adjustable ya. Coba kita masuk ke dalam. Nah, ini lumayan lega. Di sini juga ada power outlet. Untuk dashboardnya dia seperti ini ya, tahun 2016 ya, tipe G-Matic tahun 2016, warna putih ya. Di sini juga ada air circulator, ini speednya ya, bukan AC ini air circulator ya. Di sini juga ada yang grip fix, ini door trimnya ya, masih full original. Jok belakang dia lengkap dengan 2 buah headrest sama ya, Pak. Bahan joknya ya, fabric.
untuk rem belakang dia tromol, banyak chamber oiko masih tebal juga ya. Pelek sama kayak depan, semua sama nih. Peleknya asli Tifoti. Ini untuk belakangnya sudah ada antena servo di sini. Untuk stop lamp belakangnya di sini masih halogen semua ya. Di sini sein, lampu mundur, lampu rem. Di sini ada reflektor. Ada emblem Calya G ya. Untuk di tengah sini ada garnish chrome, ada logo Toyota di tengah. Ada wiper, washernya ada di sini ya. Ini belakangnya masih full original. Silakan bagi yang minat bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawahnya. Untuk bagasinya dia seperti ini. Di sini juga sudah ada cetakan satu buah cup holder dan ada laci pimanan terbuka kiri kanan yang lengkap ya. Untuk bagasinya dia seperti ini. Jika posisi berdiri joknya tersisa segini ya untuk bagasinya. Coba kita duduk. Ini bumper lengkap dengan dua buah sensor baterai ya. Ini dari samping. Ya sekian dari saya, bagi yang minat ini harganya 120 juta kredit juga bisa ya. Silakan bagi yang minat bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Sekian dari saya, terima kasih.